This is song for our birthday boy, Ryota. Yeah, one, two, three. Happy birthday, Ryota. Happy birthday, Ryota. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ryota. Happy birthday, Ryota. Happy birthday, Ryota. Happy birthday Ryota. Yeay. Ini ulang berapa? Ulang tahun yang keberapa sih Ryota? 24. Wah, masih muda ya. Masih muda ya dreamers ya. Brondong enggak brondong juga kali, malu kata gue tua banget emangnya. Oke, dreamers, balik lagi kamu masih mendengarkan dreamersradio.com barengan sama DJ Ira dan teman-teman dari Ken I Rock dan juga salah satu admin fanbase dari One OK Rock _ Indo. Yap. Karena sedikit lagi sudah mau jam 9. Dan tadi kita sudah mengucapkan happy birthday untuk Ryota. Ryota. Dan apa ya yang pengen gue omongin lagi? Mungkin gue pengen nanya soal nanti kan di bulan November mereka bakal datang ke Indonesia nih ya. Kira-kira ada gak sih proyek yang udah kalian persiapkan untuk kedatangan mereka nanti di Indonesia? Kalau dari fanbase ada. Apa tuh? Jadi gue pengen ngumpulin tanda tangan teman-teman semua. Fans-fans One OK Rock di banner itu rencananya nanti kita mau kasih ke One OK Rock-nya. Jadi itu kayak apa ya, kenang-kenangan dari kita dari Indonesia fans, gitu ya. Itu bakal dibikin di sebuah kanvas besar gitu atau gimana? Di banner aja sih. Di banner. Tapi bannernya itu kan gak mungkin polos kan. Kita jadi pengen ngumpulin fan art juga dari teman-teman. Kita butuh 5 fan art aja. Jadi kalau yang mau ngirim fan art, kirim aja gitu ke kita. Okay. Aku belum dapat infonya nih tentang berapa harga tiket mereka, terus kapan mereka fix datang ke Jakarta. Kasih tau infonya dong. Jadi mereka bakal konser di Indonesia, tepatnya di lapangan parkir kolam renang Senayan. Tanggal 24 November, akhir November ya. Ya. Terus kalau teman-teman pengen ikutan nonton bareng di lapangan parkir kolam renang Senayan, bisa beli tiketnya di Raja Karcis. Itu harga tiketnya Rp495.000, udah termasuk pajak. Okay deh. Kamu kayak ada udah contingan-contingan belum sih kalau nanti mereka pas tampil di Indonesia bakal ngebawain sesuatu yang mungkin bikin lo menunggu banget mereka? Apa ya? Pengen lihat live-nya aja sih kalau gue. Ya soalnya yang bisa lihat di YouTube gitu. Sekarang pengen lihat mereka secara langsung kayak gimana euforianya. Ya sih. Kayak gitunya aja sih. Terus bareng temen-temen ya kan. Ya. Yang mungkin, satu. Karena di Indonesia ini cuma satu dari sekian tempat tour mereka Eropa sama Asia, cuma yang di Indonesia yang outdoor. Jadi pengen tahu juga kayak gimana sih live mereka di outdoor gitu. Wow. Di apa dalam rangkaian tour ini. Wow. Apalagi lebih enak tuh nontonnya di kolam renang itu ya. Udah. Kalau gerah langsung nyemplung gitu. Salah, udah jangan gitu, pikiran gue jadi ambigu nih. Udah. Oke, kalau untuk Ken I Rock sendiri gimana nih nanti? Lo udah punya schedule untuk kedepannya nanti gak? Gue denger-denger Tanggal 8 Siap-siapan Matsuri Monas dan ada siapa aja? Kenapa jadi Malaysia? Di Gajaman Matsuri ada Dede Unyu dari JKT48. Iya. Terus ada mantan gue, Agnes Monica. Mantan. Terus bulan Oktobernya tanggal 5 tuh main di acaranya Loka. Konser Loka. Di situ ada Obake, ada Heno Maheji, Ex Ibuya juga, sama Pusa. Ada temen gue Jellyfish. Wah. Jellyfish. Terus jamnya tuh nanti kalau buat di apa tuh? Yang pertama tadi lupa. Monas. Nah, yang di Monas itu jamnya jam berapa? Jam 3, kita main jam 3. Jam 3. Atau kalau mau info lebih lanjut follow @ken_rock. @ken_rock.
kalau Twitter masing-masing personil. Oke, okay, mantap. Buat gue Doni di mana? Twitter gue kayak ini ya, kayak VJ-VJ. Follow my Twitter. My Twitter @ Doni _ Poru. X Robert. Oh iya, vokalis gue gak punya Twitter. Alasannya gak bisa main Twitter. Oke, dia di skip. Obet gak punya Twitter. Skip. Gue Yogi, @ Pry _ Ogi. Pry Ogi. Gue Ami, @ Ami Zealova. Ami Zealova. Ya, aku perlu juga. Gak apa-apa, disebutin aja. Kali ini langsung dapat pacar abis ini. Kalau gue di Ansa Izunui. Oke, The Dreamers. Aduh, udah gak sabar banget nih. Tadi kan kalau misalnya gak dengerin satu lagu tadi, yang pertama The Beginning, yeah, itu udah bikin banyak banget yang bilang suaranya legit, udah kayak lapis legit. Sekarang di akhir acara, karena sudah tepat pukul 9 waktu Dreamers Radio, waktunya kita pamit Dreamers. Bye-bye dulu sama Dreamers semuanya. Bye Dreamers. Dan satu buah lagu yang bakal ngebikin kamu jadi kangen sama Can I Rock dan juga One Ok Rock. This is Can I Rock with Wherever You Are. Kimochi,
I promise you forever right now. 僕らが選んだ日は二人にとって一番運命の気がするわけだね。 So stay close to you 日は二人にとって一番運命の気がするわけだね。I promise you forever.